ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apakah wajib sholat bagi orang yang sakit? Yang diinfus, di mana darah bisa saja keluar saat suatu saat. Ya, kalau kemungkinan darah bisa keluar suatu saat, tidak sholat namanya. Tapi seorang itu kalau sholat sudah masuk waktunya, kewajibannya adalah menunaikan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat itu terhadap kaum mukminin adalah sebuah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Maka kapan masuk waktunya, wajib untuk menunaikan ibadah sholat. Hanya saja seorang itu dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Shalli qa'iman, sholatlah kamu berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan, kalau kamu tidak mampu maka duduk. Ya, fa'ilam tashtati fa'ala jamb. Kalau kamu tidak mampu maka berbaring. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau salat ditunaikan pada waktunya, tidak boleh diundur walaupun dengan alasan sakit.